tahun 1974, dengan selesainya Jalan Balikpapan Samarinda, Gubernur Abdul Wahab Syarani dan masyarakat Kalimantan Timur mendambakan suatu jembatan besar melintas Sungai Mahakam. Pembangunan yang dilakukan sejak pelita pertama mengakibatkan pertambahan arus lalu lintas semakin cepat. Maka adanya sarana jembatan yang melintasi Sungai Mahakam merupakan tuntutan yang sangat mendesak. Tahun 1982, Gubernur Eri Suparjan memutuskan untuk merealisasi adanya jembatan yang melintasi Sungai Mahakam. Tanggal 13 April 1982, Menteri PU Purnomo Sidi bersama Gubernur Eri Suparjan mengikuti tim survei mencari lokasi yang tepat untuk dibangun jembatan pelintas Sungai Mahakam. Tanggal 6 Oktober 1983, Gubernur Suwandi bersama Ketua Bapeda Kalimantan Timur Anwar Hanani memancangkan tiang pertama pembangunan jembatan besar pelintas Sungai Mahakam. Awal kerja besar dimulai untuk mewujudkan karya besar yang telah lama didambakan masyarakat Kalimantan Timur, Jembatan Mahakam. Tanggal 4 Oktober 1985, baut terakhir Jembatan Mahakam dibautkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, Suntoro, bersama pimpinan proyek Jembatan Mahakam, Tatang Hendarman, dan Kepala Bina Marga, Abu Bakar Ceret. Tanggal 2 Agustus 1986, setelah melewati waktu selama 4 tahun lebih, sejak survei pertama, Jembatan Mahakam diresmikan, ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Bapak Presiden Soeharto yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum Insinyur Suyono Sosrodarsono dan Gubernur Kalimantan Timur Haji Suwandi. Sembilan tahun kemudian, 17 Agustus 1995, Gubernur Kalimantan Timur HM Ardans SH bersama Pangdam 6 Tanjung Pura, Mayjen Namuri Anum, disertai Bupati Kutai Dr. Andes Haji Sulaiman dan para sesepuh Kutai memancangkan tiang pertama satu jembatan besar lagi melintas Sungai Mahakam yang berlokasi di Kota Tenggarong. Apakah masih diperlukan jembatan pelintas Mahakam? Kabupaten Kutai merupakan daerah tingkat 2 terluas di Indonesia. Daerah seluas 94.436 km persegi atau 2,5 kali luas Provinsi Jawa Barat atau 3 kali luas negeri Belanda. Pada tahun 1997 berpenduduk
804.059 jiwa memadat di daerah pantai, terkonsentrasi pada pusat-pusat industri dan menyebar tidak merata ke arah pedalaman dan perbatasan. Kabupaten Kutai dengan topografi naik turun, 80% wilayahnya masih diselimuti hutan belantara yang terhampar pada alang perbukitan dan pegunungan. Pada bagian tengah wilayah ini, tersebar 17 danau-ranau yang menjadi sumber penghasilan masyarakat sekitarnya. Danau-ranau walaupun merupakan sarana utama perhubungan air, tetapi juga merupakan penghambat transportasi di daerah ini. Pada beberapa tempat, tumbuh gulma-gulma air, penghalang lalu lintas danau, dan pada musim kemarau, air danau menyurut, melumpuhkan lalu lintas danau. Melengkapi hiasan alam Kabupaten Kutai adalah 80 alur sungai yang tersebar di daerah ini. Mahakam sepanjang 920 km adalah sungai terpanjang, membentang dari pantai sampai pedalaman perbatasan, membelah wilayah ini sehingga menjadi pemisah berbagai kepentingan. Lekuk-liku alur sungai yang membentuk teluk dan tanjung melipat gandakan jarak perjalanan. Jajaran riam-riam di bagian pedalaman melengkapi faktor penghambat pelintas alur sungai. Keadaan alam demikian dan diperparah dengan sangat terbatasnya prasarana perhubungan darat berupa jaringan jalan, menyebabkan sulitnya memacu perkembangan program pembangunan pemerintah daerah tingkat 2 Kutai. Dalam upaya pengembangan pembangunan di Kalimantan Timur, antara lain diterapkan kebijaksanaan perwilayahan. Tujuan utama kebijaksanaan perwilayahan adalah kesinambungan antar wilayah dalam tingkat pertumbuhannya. Untuk mencapai keberhasilan kebijaksanaan perwilayahan tersebut, sangat diperlukan prasarana perhubungan, terutama jaringan jalan dan jembatan. Mengingat banyaknya ruas jalan baru yang harus dibangun untuk mendukung pola perwilayahan, sedang dana yang diperlukan sangat terbatas, maka untuk mengatasi masalah itu, pada tahun 1992, dilontarkan satu konsep pola jaringan jalan terpendek dalam teknik transportasi dikenal dengan The Traveling Salesman Problem atau metode The Shortest Spanning Tree. Dari pola jaringan jalan ini, dapat ditentukan jembatan-jembatan besar yang masih diperlukan di Kabupaten Kutai. Antara lain, satu jembatan melintasi Sungai Belayan dan Sungai Kedang Kepala, 5 jembatan melintasi Sungai Mahakam. Dari identifikasi jaringan jalan tersebut, lokasi jembatan bisa ditentukan dan satu dari 5 jembatan yang melintasi Sungai Mahakam akan berada di Kota Tenggarong. Dari analisa pada berbagai aspek serta pertimbangan pada besarnya manfaat yang akan disangga, maka DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kutai periode 1992-1997 dengan Ketua Dewan Haji Rifat Salmani telah memberikan persetujuan atas usulan pemerintah daerah tingkat 2 Kutai untuk memprioritaskan pembangunan jembatan pelintas Sungai Mahakam yang berlokasi di Kota Tenggarong. Awal pembangunannya ditandai acara pemancangan tiang pertama pada tanggal 17 Agustus 1995 dan dalam proses pembangunannya disebut sebagai Jembatan Mahakam 2. Mengingat harapan masyarakat pada manfaat besar yang dijanjikan maupun dana besar yang akan terserap pada pembangunan Jembatan Mahakam 2, maka sejak awal pembangunannya telah mendapat perhatian dan pengamatan yang ketat baik dari masyarakat maupun instansi terkait. Tanggal 26 Agustus 1996, anggota DPRD tingkat 1 Kalimantan Timur yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Hartadi Pram meninjau saat-saat awal pelaksanaan pekerjaan. Rombongan mendapat penjelasan dari pimpinan proyek Bahrudin Nor BEMNSC mengenai peranan Jembatan Mahakam 2 dari analisa kelayakan ekonomi sampai gambaran teknis jembatan.